تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dulu sebelum mengenal sunnah, saya pernah ikut dalam salah satu partai Islam untuk disyahkan menjadi anggota partai itu. Ya Masya Allah ya, sampai partai coba. Ya. Jadi kalau sudah masuk jadi partai, dia bai'at, oh, gak boleh keluar sama sekali. Siapa saja dari calonnya, walaupun calonnya pemusik, penyanyi, pendosa, pemaksiat, dia harus pilih. Sebab itu yang dipilih oleh siapa? Pilih oleh partai. Ya. Itu bai'at ya, konsekuensi bai'at. Antum melihat ya, bahaya bai'at ini. Tapi ini kata penanya, katanya dia sekarang sudah bertobat. Ya, bagaimana dengan keislaman dia sekarang ini? Baik. Keislamannya sekarang ini tetap dia muslim. Asalnya itu dosa dia sudah lakukan. Dia bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan bai'at itu sumpah. Bai'at itu apa? Sumpah. Maka kewajibannya sekarang dia bayar kafarah sumpah. Ya. Dia bertobat, beristighfar kepada Allah, kemudian bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah sumpah. Baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.